Kapolres Demak AKBP Ari Cahya Nugraha memimpin simulasi Sispam Kota dalam rangka memberikan gambaran menghadapi situasi konflik sosial dan antisipasi gangguan keamanan dalam menghadapi Pilkada tahun 2024. Senin tanggal 25 November 2024, yang merupakan masa tenang menjelang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Demak. Rabu 27 November 2024, di mana pemungutan suara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Demak dilaksanakan. Bapak di sini tidak punya hak untuk nyoblos. Saya tuh lahir di sini, Bapak. Ini mak saya, Pak. Iya, walaupun kelahiran di sini tapi Bapak belum terdaftar di DPT. Jangan ngotot kepala bapaknya. Sebentar. Saya harus yang ngotot. Sabar. Yang lain bisa nyoblos. Terus saya mau nyoblos enggak boleh. Di sini tidak punya hak untuk nyoblos. Saya akan bawa massa ke sini. Saya tidak boleh nyoblos. Saya viralkan, Pak. Sekarang istighfar lagi. Enggak mau. Pokoknya kita pulang, kita cari masa. Ayo, balik. 05 sah. 04 sah. 05 sah. Polisi melaporkan kemudian ada sekelompok masyarakat lebih kurang 500 orang. 06 ada informasi pergerakan masa menuju kantor KPU. Mohon Muda 1 segera melaksanakan Sispam Kota di depan kantor. Negosiator. Mari maju. Kita tidak punya KTP. Kita punya hak untuk memilih. Kita punya hak untuk memilih calon pemimpin kita. Betul enggak? Kalau kita tidak mencoblos, berarti suara kita nol. Kalau nol, siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Semua itu ada tahapannya. Jadi Bapak harus menghargai itu dan mematuhi itu. Kita bakar KPU. Tunggu. Tetap damai. Tidak ada kerusuhan sama sekali. Ya, saya belum tertib. Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota masyarakat yang baik. Terima kasih. Semua satu, Demak satu. Masuk, masuk. Perintah. Akan segera melaksanakan lapis ganti ke dalam masa lanjut. 86. Tim, Almas, lanjut. Lari, maju. Jalan. Thank you.
baik kita siap walaupun tidak digunakan daripada kita tidak siap saat akan digunakan. Sispam kota atau sistem pengamanan kota-kota Demak yang kita laksanakan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan potensi gangguan selama pilkada. Kita harus bisa memastikan adanya sistem respon cepat terhadap insiden yang mungkin terjadi selama pilkada berlangsung di kota Demak.